Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi la aliyil azim. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan yang dalam meniko tansah pinaringan sehat walafiat selawat ugi salam kita hadiahkan dumateng tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil kiamah. Dan buat saudaraku sahabatku semuanya di mana berada, semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusaka atau Sanaji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Dan sebelum lanjut bikin video ya, menonton videonya, dibantu like, subscribe ya sahabat-sahabatku biar tidak ketinggalan. Pada malam hari ini masih mereview jimatan ya. Kemarin memang dikasih teman ya, bukan dikasih ya, diantar teman. Ya wes tak terima saja. Ini ada beberapa keris. Ada nogo siluman, patrem, ageman, nogo kikik primitif juga ada, juga tongkat komando juga ada. Yang nanti kalau cocok silakan panjenengan, silakan japri, bisa hubungi di nomor kontak saya. Yang jelas ini mahare wis cukup standar sebenarnya ya. Ini yang pertama tak review ini nogo yang inilah. Nogo siluman. Ini nogo siluman, warungannya belum tak permak. Besok mau tak bawa ke tukang ya. Mojo pahit nanggungnya, nanggungnya mojo pahit. Warongkannya besok mau tak permak dulu. Pamore pamor apa ya, selewah lah ya, lot 3 ini peksinya juga aman. Ini warangannya tadi buru-buru ya, nanggungnya mojo pahit. Lotnya lot 3 kecil ya, saya nggak pakai tataan karena ini kecil ya, khusus jimatan sebenarnya pada malam hari ini. Biasanya kalau nogo-nogo siluman, nogo kike, patrem seperti ini memang buat keselamatan saja ya sebenarnya ya. Siluman-siluman selamat kecil dari bahasa Jawa, nogo siluman, nogo kike memang lebih karena keselamatan sebenarnya. Ini lo 3 ya, jangkung lo 3, bilangnya nogo siluman jangkung lo 3, pamoris lewah. Maharnya ini 400 ya, dapatnya kemarin di store aja agak murah sebenarnya ini kalau 400. Nanti panjenengan kalau cocok silakan japri ya. Ini 400 maharnya lot 3 seperti ini. Nanti besok insya Allah mau tak poleskan dulu warongkonya ya. Ini gampang nanti setoran sama teman ya. Ya logo siluman menurut saya ya cukup wingit lah, dengan mahar segitu cukup sederhana, mahar pemula lah. Monggo nanti kalau panjenengan cocok dengan pusaka tersebut silakan bisa japri. Nogo siluman lot 3. Pamores atau pamores lewah kalau enggak salah. Terus ini yang patremnya yang apa, yang suka kemarin ada yang nanya. Kolomunyeng, banyak yang nanya komen ya. Review keris kolomunyeng ini patrem ya. Patrem pamore Masir Malelo. Kalau kolomunyeng itu sogoannya satu ya. Nih sogoannya satu, pamore Masir Malelo. Ini warangannya ikut TWN lah ya. Nah ada sogoan satu. Kalau menyengah itu dari cerita ke cerita punya sejarah dari Sunan Giri ya. Dari sejarahnya, dari cerita ke cerita ke cerita ya, dia ada sogoan satu di tengah sampai ujung. Tapi kalau dua masuknya larang atap, ini sogoannya satu, dapurnya jalak ya. Tanggo ya Mataram. Yang jelas ini maharnya 550 ya. Karena dapatnya ini sudah lumayan sebenarnya. Yang ini saja yang sudah lumayan ya. Ini tak warangin tadi ya, warangan sendiri tapi kurang bagus. Nek marangin ke orang lain kita nggak nuntut lalu jualnya ya. Monggo nanti kalau panjenengan cocok dengan keris kolomunyeng ini ageman ya. Patrem ini satu jengkal lah, satu jengkal panjangnya. Silakan bisa japri di nomor kotak saya. Yang jelas ini maharnya 550. Nah, dapatnya tipis ya.
Monggo nanti kalau panjenengan cocok dengan keris Kalamunyang, ya jelas dimaharkan, semoga pada malam hari ini ageman tersebut ketemu jodohnya. Terus yang berikutnya, ini kembar tiga ini, nogo kikek ya. Ini maharnya 277. Ini lo 5. Nogo kikek lo 5. Maharnya 277. Ya. Dapatnya tipis ya, ambil saya ambil sedikit aja sebenarnya buat ngisi konten saja ya. Nah, ageman-ageman yang seperti ini biasanya sering digunakan dengan niat dan tujuan keselamatan. Neng yo kita kembali ke Tuhan Sang Maha Kuasa, Maha dari segalanya. Memang ini sarana sebagai jembatan. Nah, lo 5 ini ya. Nogo kikek lo 5. Ini maharnya 277.000. Mahar yang cukup sederhana nek menurut saya. Saya cuma ambil sedikit paling ya buat ngisi konten lah. Wes ya cukup jelas ya lo 5. Nanti kalau panjenengan cocok dengan agama tersebut, silakan japri ini lo 5. Nogo kikek lo 5 ya. Nah. Ini sama suka lagi wes para kono nyandang ya. Terus yang berikutnya ini juga ada nogo kikek neng lo 3 ya. Nah, ini lo 3. Ini maharnya sama 277. Ini jangan dinego karena maharnya harus ambil segitu ya, cari mahar yang sakral, mahar yang wingit, yang memang ya, tur juga cukup standar ya, enggak mahal juga menurut saya, mahar aman. Lo 3, nogo kikek lo 3. Ini sama tuah dan filosofinya lebih karena ya keselamatan juga ya. Kalau ini bisa dibawa kemana-mana karena memang kecil ini ya. Nanti silakan panjenengan cocok. Biasanya cepet ini ya, cepet termahar karena ya memang banyak yang menyukainya ya. Nah, ini juga nogo kikek lo 3 ya. Nah, ini sama maharnya 277 buat saudaraku dan sering like komen itu loh. Nanti kalau cocok silakan japri, nanti tak fotokan lebih detail kalau belum termahar ya. Nogo kikek lo 3 sama jangkung memang dasarnya ke ya perlindungan ya. Nah, terus yang berikutnya juga ada sajen pamor apa ya, singkir ya, di tengah-tengah ya pamornya. Oh, ini panjang ini satu jengkal lebih, lo 9 ya. Sajen lo 9. Ini pamore kaya ya nek aku ngarani ya pamore ya yo singkir banyu mili. Nah, mahare 500 ya, 500 maharnya. Pamore tengah-tengah. Monggo nanti kalau panjenengan cocok dengan skim ngarani putut sajen ya. Dia itu dipercaya memang keris dukun, sajen seperti itu keris dukun ya. Nah, maharnya 500. Monggo nanti silakan japri ketika cocok dengan pusaka tersebut. Pamore singkir banyu mili. Warakon juga sapi warakonya ya, juga sudah cukup bagus warakonya. Nah, nanti kalau saudaraku semuanya cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa japri, warakon sudah nyandang bagus. Terus yang berikutnya ada tongkat komando cacing kanil ya. Nah, ini warakon ini maharnya 450. Lo berapa ini ya, lo 7 kalau enggak 9, 7 ini. Nah, dapatnya sudah begini ya. Maharnya 450. Kayunya kayu sawo ya. Kayu sawo. Nah, ada dua kalau enggak salah, cacing kandel. Nah, supaya tanggunya. Ini juga lurus tapi ini ya. Nah. Ini juga ada semar yang kemarin ya. Ini maharnya 250 ya, sahabat-sahabatku. Buat sarana pengasihan, kalau begini-begini itu memang buat sarana atau buat jembatan ya sahabat-sahabatku. Nah, nanti kalau panjenengan cocok di antara pusaka yang tak review, kadang ada yang komen enggak review keris jimatan. Nah, ini ada jimatan, ada nogo kikek, nogo siluman, juga ada apa ya, sajen, juga ada kalomun yang terus tukat komando yang lo sama yang lurus, berikutnya semar juga ya. Wes ya, mungkin cukup itu ya sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya, yang bisa tak sampaikan, yang bisa tak review pada malam hari ini. Ketika panjenengan cocok di antara pusaka yang tak review dengan mahar yang cukup sederhana ya, menurut saya ya, insya Allah mahar aman. Saya sering bilang mahar aman ya. Wis tak tutup dulu, saya doakan selalu buat sahabatku, saudaraku semuanya dimanapun berada,
Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tutup dulu, salam rahayu dan salam budaya dari saya, Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.